Pak Wawan kan sebagai pemegang program DBD Puskesmas Bango 2. Iya. Pak Wawan bersama tim hari ini ada kegiatan apa di desa mana? Kegiatan fogging di desa Malangsari RT 4 RW 2. Karena otomatis yang terkena itu positif, ya. Jadi kerjasama dengan kita melaksanakan fogging. Masyarakat mau bersama kita membawa tim, itu pertama saya sendiri sebagai monitor, ya, jadi surveilan, terus pemandu untuk apa mesin alatnya, juga sebagai dokumenter Pak Agung. Ya, ya. Apa kegiatannya hanya fogging saja, tidak ada pembagian abate? Oh, sebelumnya itu kan kita kan melaksanakan PE dulu, melakukan epidemiologi, terus kita melaksanakan pembagian abate ke 100 rumah yang terkena itu wilayah tersebut. Terus kita memberikan penyuluhan, yaitu PSN, pemberantasan sarang nyamuk, di antaranya 3M itu, yaitu menguras bak mandi, terus memberantas dan juga mengubur, seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah, ya Allah. Amin. Setelah di fogging nyamuknya pada mati. Pemerintah Desa Malangsari bekerja sama dengan tim DBD Puskesmas Bango 2 tadi melaksanakan kegiatan fogging. Setelah diadakannya kegiatan fogging, harapannya apa Pak Ari? Harapannya tuh ya mudah-mudahan tidak ada kasus DBD di Desa Malangsari. Benar-benar. Tadi di lokasi Pak Ari sempat ngobrol dengan warga, dengan masyarakat perihal kegiatan fogging. Apa tanggapan masyarakat mengenai kegiatan fogging tersebut? Banyak sih, salah satunya masyarakat pun sangat menyambut adanya kegiatan fogging. Jadi sangat senang, bersyukur ya Pak Ari. Iya, betul. Kami pun mewakili pemerintahan Desa Malangsari sangat berterima kasih kepada tim DBD dari Puskesmas Bango 2. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak
Pak Ari atas waktunya. Maaf sudah mengganggu.